Halo guys. Halo. Nah, jadi di video kali ini kita lagi di mana nih lagi yang? Lagi di halaman rumah. Nah, jadi kita rencana next konten bakal bikin video apa ya? Tahu nggak yang? Tahu lah. Apa? Q&A. Nah, kita bakal buat Q&A di video berikutnya ini ya teman-teman ya, di next konten. Dan di sini kita sambil ngevlog sederhana. Di sini ada saudaraku juga tuh. Nah tuh teman-teman. Kang. Ketawa nih. Maaf ya. Ketawa Hello Kitty ku hilang. Malah ketawa kayak badut. Nah, jadi kita bakal buat Q&A teman-teman, dan kalian bisa tanya apa saja di kolom komentar di video ini ya. Jadi kan banyak juga nih subscriber baru teman-teman. Jadi ada juga yang belum tahu tentang kita juga, terus ada juga yang pertanyaan yang belum kita jawab, beberapa pertanyaan gitu nanti bakal kita pilih. Dan nanti kita jawab satu per satu di video berikutnya teman-teman. Dan apa lagi ya? Ya wes. Kita sambil ngevlog teman-teman. Kita sambil lihat-lihat ya di sekitar rumah kita ya, yang masih proses pembuatan. Yuk kita ngevlog. Pokoknya terus ikuti keseruan kita ya teman-teman ya. Jangan di skip videonya. Ayo sini yang. Aduh. Mohon maaf teman-teman, kita kurang update di YouTube ya. Nah, di sini tuh teman-teman. Nah, ini lihat. Di sini tuh lagi ada pembangunan kolam. Kolam apa yang? Kolam aslinya kolam ikan. Cuman jadi kolam renang dulu, mau nyoba gitu kan. Nah, iya. Aku suka berenang. Nah, sebelum kita nanti kan ini kan kalau udah jadi nih rencana nih, kalau udah jadi kolam ikannya, rencana mau dibuat renang Suci dulu, karena Suci kan suka renang gitu. Ya. Walaupun suka renang kayak gitu, tapi kalau menurut aku tuh Suci tuh nggak bisa renang teman-teman. Tapi nggak apa-apa, belajar ya. Tapi boleh nggak sih aku kesini ke dalam ini? Boleh. Tapi awas, jatuh. Aku ke dalam ini tuh mau nyoba. Segimana nanti pas aku renang? Enggak lah, masih nanti kan masih di itu, di apa, kasih batu-batu bawahnya. Nanti pendek. Hah? Kasih keramik yang putih. Kan enggak di keramik toh, bagaimana jadi, kamu ini? Kan kolam ikan. Jadi kalau nanti berenang berarti agak-agak gelap ya? Semen, iya kan pakai semen. Soalnya aku takut kegelapan. Nah, enggak di semen ya? Enggak di keramik ya? Ya. Ini enggak di semen. Aja. Cukup gitu aja. Soalnya aku takut kegelapan. Oh iya teman-teman, balik lagi dengan percakapan kita tadi teman-teman. Jadi kita bakal buat Q&A ya. Nanti kalian bisa tanya apa saja di kolom komentar teman-teman. Nanti kita bakal kumpulin pertanyaan teman-teman semuanya, nanti bakal kita jawab satu per satu, satu ya. Oke? Okay? Buat kalian? Ini bentar teman-teman, aku ya sudah situ ya berapa detik ini. Ya. Masih 4 menit. Hah? Masih 4 menit. Ya udah kita sambil lihat-lihat di sini yang sambil ngobrol ya. Ayo. Ini masih 4 menit, minimal itu 10 menit teman-teman upload di YouTube ya. Kita sambil ngevlog teman-teman. Oh, tanahnya ada belah-belah itu apa sih? Kurang belah-belah kurang apa? Air. Mana? Kayak belah kayak gini. Ya mungkin. Kan masih cuma tau. Tuh belah-belah. Pegang yang. Emang? Gantian vlog. Waktu itu. Apa? Kayunya di mana? Kayu. Enggak tahu. Nah ini teman-teman. Nah, nah di sini itu nanti ini yang bagian itu apa namanya, bagian apa ya, buat apa itu, bagasi motor di sini.
Nah, di sini teman-teman. Oh iya, aku kan mau menginfokan nih teman-teman. Kan aku waktu itu kan setiap hari Jumat waktu itu kan aku selalu konsultasi di rumah sakit ya teman-teman ya. Jadi kan rencana kan aku mau operasi lagi, lanjut operasi yang 5 kali. Jelasin yang. Jadi Bintang tuh kan udah operasi 4 kali. Sekarang mau operasi lagi ke 5 kalinya gitu ya teman-teman. Terus ada yang jawab kenapa belum dioperasi juga. Nah itu yang jadi pertanyaan apa itu ya? Ya para netizen. Soalnya Bintang operasinya itu nunggu ruangan. Ya jadi aku itu lagi nunggu ruangan kosong ya teman-teman ya. Nunggu di apa ya, dikasih apa ya sih? Apa? Kabar atau apa sih? Iya, tinggal nunggu kabar aja. Nunggu soalnya kabar. Soalnya yang mau operasi di situ tuh banyak banget teman-teman, nggak sedikit, jadi harus nunggu lama itu. Iya, nanti kan aku operasi selanjutnya ini di RS Karyadi. Waktu itu aku udah dulu banget udah pernah operasi di RS Karyadi dan kedua kali teman-teman aku di RS Karyadi dulu 2 kali, terus di RS Ketilang 2 kali, jadi udah 4 kali operasi. Ya sok jelas. Dan aku itu apa gagal ya teman-teman ya dulu. Bisa dibilang. Ya kalau dulu kan alatnya masih kurang ya teman-teman ya, dan mungkin sekarang alatnya lebih canggih gitu. Jadi aku bakal operasi di situ lagi, mungkin 2 kali di RS Karyadi nanti. Kan? Operasi pembersihan pembuluh darah untuk operasi 5 kali dan operasi 6 kali nggak tahu nanti. Kan kamu pernah operasi itu 4 kali. Di mana aja itu? Pernah lu udah bilang tadi? Enggak, kan yang 2 di Karyadi. Aku udah bilang di yang 2 kali di Karyadi, yang 2 kali yang di Ketilang, RS Ketilang. Oh iya, aku nggak tahu. Nggak tahu tadi agak kita habis ngomong. Inti kadang-kadang inti. Tahu. Nah ini, ya itu ya teman-teman ya. Semoga aja. Apa berjalan dengan lancar? Siapa tuh? Berjalan dengan lancar. Ada kasir. Kasir. Bye bye dulu atau bye bye dulu. Cucu kalau direkam gini lucu teman-teman. Kecil. Aku kayak jamur kata Bintang. Kata sendiri. Katanya kayak marmut. Marmut. Jadi nanti kalau seperti aku hamil kayak jamur atau kayak payung. Iya. Kayak payung katanya. Katamu sendiri ya. Enggak. Kapan aku bilang? Iya kayak kata kamu. Kapan? Oh, ternyata panjang ya. Apa? Apa? Itunya, bulu hidungnya panjang. Kirain di sini di luar aku mau cabut ternyata susah. Berarti udah di situ dia, udah di luar ya. Kenapa ya Bintang? Kalau kumisnya suka dikit nggak banyak ya keluarnya? Masih muda. Bukan masih muda. Gimana ya? Jadi pubernya tuh kayak kurang. Jadi jenggotnya tuh dikit sedih segini. Terus ini juga cuma 2. Tuh, astagfirullah. Oh iya, teman-teman. Nanti kalau ketika aku operasi nanti kan otomatis kan aku nggak bisa megang HP tuh. Jadi kalau yang buat konten gitu nanti Suci yang bantu buat konten ya, teman-teman ya. Nanti Suci kalian bisa ngikuti video-video kita ya ketika aku lagi operasi teman-teman. Kita kan nanti pokoknya jangan lupa juga ya teman-teman ya. Nah aku mau cek dulu. Oh masih jalan. Coba masuknya. Ada airnya. Coba masuk. Lucu ya. Mana ngecek lucu. Sebenarnya tingginya sih. Ini tinggi Suci itu 143.
143 tahun cuman. Tapi umurnya udah tua. Ini pegang. Begitu kan. Ini aku. Ngentut. Tapi enggak kedengar. Ih, kempot. Gigi kan gigi teman-teman. Kentut ya. Enggak sopan. Eh, mau ke mana? Ya ayo. Ya ayo ini. Bentar. Kamu ngambil apa? Mau ngambil apa? HP. Tapi kan kamu oh iya. Oke, teman-teman. Ini punyamu? Hah? Ini punyamu? Enggak tahu. Hah? Iya kayaknya. Iya, ya udah aku minta ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk konten kita mungkin gitu aja ya. Makasih yang udah nonton keseruan kita. Oh iya, jangan lupa nanti tanya apa saja ya di kolom komentar, nanti bakal aku kumpulin, nanti bakal kita jawab satu persatu, teman-teman. Dan semoga operasi yang kelima kalinya itu semoga berlancar ya, teman-teman. Bantu doa ya, teman-teman ya. Dan nanti aku itu operasinya mungkin dua kali di RS Karyadi, operasi yang kelima sama keenam. Dan mungkin operasi yang ketujuh itu mungkin di RSCM Jakarta. Tapi kita nggak tahu nanti untuk kelanjutannya bagaimana, untuk prosesnya bagaimana, kalian bisa mengikuti video-video kita ya. Oke, teman-teman, sehat selalu buat kalian. Semoga. See you next time. Bye-bye. Lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Dan aktifkan tombol notifikasi biar kalian tidak ketinggalan konten kita berikutnya. See you next time. Bye-bye.